Pemirsa, meski tahapan pendaftaran telah dua kali diperpanjang, namun lelang jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari kembali gagal dilanjutkan. Sedangkan empat jabatan lainnya telah memenuhi persyaratan. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri seputar Jambi malam ini. Anda juga dapat mengakses berita-berita kami di channel YouTube Jambi TV. Wakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Salohera Tunisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambi TV, kebanggaan kita. Meski tahapan pendaftaran telah dua kali dilakukan perpanjangan oleh panitia seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pertama di Kabupaten Batanghari, namun dari lima jabatan eselon 2 yang dilelang, jabatan Kepala Dinas Kesehatan kembali gagal untuk dilanjutkan ke tahapan seleksi selanjutnya. Kondisi ini diakui Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif, sebab dari hasil penerimaan berkas pendaftaran kemarin, hanya satu orang ASN yang mendaftar sebagai calon Kepala Dinas Kesehatan tersebut, sehingga tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, dan kondisi ini diakui Bupati karena persyaratan khusus yang harus dipenuhi para bakal calon pejabat. Karena ada regulasi ya dari Kemenkes tentang syarat-syarat ya, syarat-syarat untuk lolos administrasi. Pertama dia harus golongan 2B, minimal 4B, minimal 2 tahun, terus harus S2 di bidang kesehatan. Ya. Dan ternyata yang pendaftarnya cuma satu. Ya, kita nanti akan kita konsultasikan ke KSN ya, melalui Kepala BKPSDM, apa tindakan kita selanjutnya. Karena sudah dua kali ini gagal kan, kali dengan peserta yang tidak memenuhi syarat tadi. Sementara untuk empat jabatan lainnya saat ini telah dinyatakan memenuhi syarat administrasi untuk dilanjutkan ke tahapan seleksi selanjutnya. Di antaranya jabatan Kepala Dinas PUPR, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Dukcapil, dan jabatan Staf Ahli Setda. Dari empat jabatan tersebut ada 13 orang peserta yang akan bersaing untuk menduduki kursi jabatan eselon 2 itu. Dana Trio, Jambi TV.